tentunya ini adalah sebuah kerja keras, bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja sehingga akhirnya kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan Wisuda Akbar dengan jumlah peserta kurang lebih 9.000 peserta akhirnya. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Bagaimana tadi disebutkan, orang tua kita adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Bapak Bupati Kabupaten Subang. Saya ucapkan terima kasih alhamdulillah kepada orang tua kita yang sudah mendorong, memberikan semangat, support. Untuk para wali santri yang pernah ragu memasukkan anaknya di madrasah dinia agar anaknya memahami ilmu agama dan berakhlak mulia. Semoga ilmu yang telah diterima bisa bermanfaat dan terus bisa diamalkan menjadi suatu keberkahan bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dengan keikhlasan yang selama ini dijalankan dan insya Allah mudah-mudahan saya akan upayakan ke depan tunjangan dan sekarang sudah dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan. Saya ingin ada tambahan ke depan supaya bapak-bapak, ibu guru bisa lebih konsen lagi. Selain untuk mudah-mudahan dari Pemda ada tambahan bantuan ke depan, saya akan usahakan dan tentunya sedang dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.